video mengharukan, seorang polisi di Jambi membukakan pintu sel tahanan agar seorang anak bisa memeluk ayahnya yang sedang ditahan viral di media sosial. Habibia. Video itu diunggah oleh akun pada Sabtu 25 Maret 2023. Dalam video itu, seorang tahanan di kantor polisi yang diketahui bernama Aceng setengah bercanda dengan putrinya. Aceng mencoba memeluk putrinya namun terhalang oleh jeruji besi. Seorang petugas kemudian membukakan pintu sel tahanan tersebut. Tak lama, Aceng segera memeluk dan menggendong putrinya. Video tersebut menyita perhatian warganet. Banyak dari mereka terharu dengan tindakan petugas tersebut. Berdasarkan penelusuran, petugas yang membuka pintu sel diketahui bernama Bribka Handoko, anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Marosebo, Jambi.